Halo, kembali lagi dengan saya dengan Tevius dengan video tutorial gitarnya. Pada video kali ini kita akan belajar I, D, G, A, F yang tidak usah disebutkan artinya apa dari Dua Lipa. Di sini kita akan belajar intronya dan juga belajar petikan dan juga belajar genjrengannya. Bagi yang belum tahu kunci dan liriknya bisa download dulu di link description di bawah. Dan juga katanya sekarang memakai Galena Gamma Series buat kalian yang masih bingung suaranya gimana dan macam-macam. Sekarang Kateo akan memakai Galena Gamma Series biar kalian gak bingung lagi. Bisa kalian dapatkan di link di description di bawah untuk infonya tentang Galena Gamma Series. Kita akan langsung saja melihat Kateo mengiringi lagu ini menjadi seperti apa. Nah, sekarang Kateo akan mencoba mengiringi lagu ini dari intro, bait, udah itu ref. Kita akan coba. Coba genjrengan. Nah, jadi seperti itu bagaimana intro, petikan, dan juga genjrengannya. Sekarang Kateo akan mengajarkan intronya seperti apa. Nah, sekarang Kateo akan mengajarkan intronya. Ini mirip-mirip kayak Love Yourself. Jadi kalau misalnya kalian udah belajar Love Yourself, lumayan ya, lumayan gampang itu kalau misalnya mau pakai intro lagu ini. Nah, sekarang itu telunjuknya di fret yang ke-7, kelingkingnya fret yang ke-8, senar 2. Ini senar 5, senar 2. Jadi nanti juga akan muncul tapnya. Tinggal dipetik posisinya jempol senar 5, telunjuk senar 3, tengah mana senar 2. Jadi petiknya selalu jempol, telunjuk tengah. Nah, seperti itu. Nah, jadi jempol, telunjuk tengah. Jadi yang pertama di sini terus di slap, terus telunjuknya ke senar 5, sorry, ke fret 5, kelingkingnya fret 7. Terus maju di sini ke fret yang ke-10, ininya fret 12, kelingkingnya fret 12. Lalu dipetik lagi. Lalu sekarang ke fret yang ke-3, ini fret yang ke-5. Nah, itu untuk yang pertama. Terus yang keduanya ke sini lagi ke 7 sama 8. Terus 5 sama 7. Terus 2 sama 3. Terus 3 sama 5 lagi. Nah, jadi kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa sambil pause, lalu diikutin petikan intronya. Nah, jadi segampang itu, tinggal kalian ulang-ulang sampai lancar. Jadi kalau lancarnya seperti ini. Jadi seperti itu, segampang itu. Nah, sekarang kita akan belajar petikannya seperti apa. Nah, sekarang Kateo akan mengajarkan petikannya. Petikannya itu jempol, telunjuk, dua jari. Lalu slap, lalu semuanya dipetik. Nah, jadi jempol, telunjuk, dua jari, slap. Sesudah itu, semua petik, slap lagi. Nah, jadi kalau cepat. Nah, jadi itu dua ketukan semua.
Pada saat jempol tunjuk dua jari, slap itu udah pindah kunci, lalu petik semua itu udah kunci yang lain. Jadi ini E minor, terus ini udah dodol. Slap lagi, udah itu pindah lagi G, udah itu pindah lagi C. Nah untuk genjrengannya ini sebenarnya pakai yang bawah, bawah, atas, atas, bawah, bawah. Cuman agak dimodif sedikit, yaitu memakai slap hanya di bagian atasnya aja. Jadi pada saat kalian dengar, genjrengannya itu masih jalan gitu. Jadi. Jadi cuman tak gitu pakai jempol. Jadi bawah pakai jempol senar 4 sampai 6. Terus D. E, terus C. Jadi ketukan 2 sama 4 itu di slap pakai jempol aja. Jadi kalau lambat seperti ini, bawah, slap. Terus C. Lagi lebih pelan. B minor. Nah, jadi kalau cepet nggak terlalu kelihatan si jempolnya. Jadi kayak gerakan genjrengan. Dicoba. Nah, jadi seperti itu untuk genjrengan dari KTO untuk lagu IDGAF dari Dua Lipa oleh Dua Lipa. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara mengiringi lagu IDGAF dari Dua Lipa. Semoga pada saat kalian belajar ini semakin lebih high, memindahkan tangan kiri yang jauh-jauh itu, dan juga semakin bagus permainan petikan dan genjrengannya di lagu ini. Nah, demikian saja video kita kali ini. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Tunggu katanya di video-video selanjutnya.